Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari. Hari ni saya akan bercerita tentang sweet porridge. Pada zaman dahulu, ada satu benda kecil. Ada dua adik-beradik yang nama Jen dan Ella. Jen tu adalah anak sulung. Jen tu sangatlah bijak tapi amatlah sombong. Adik dia pula bernama Ella. Ella ni adalah seorang hati mulia, orang yang kuat, orang yang baik hati lah. Lepas tu, satu hari dia nak pergi pasar dengan kakak dia kan. Pergi pasar tu kan, Ella terlupa nak ambil sayur. Allah. Lepas tu, dia pun kelaparan. Jen dengan Ella pun kelaparan. Lepas tu Ella yang pergi tengok ke awan sambil kelaparan. Dia pun mahu pergi ke hutan untuk mencari makan. Dia pergi ke hutan dengan membawa sebeg air. Dia cari-cari. Lepas tu dia ke penatan. Dia penat tu. Lepas tu dia pun nak minum air. Masa nak suap tu kan, tiba-tiba mandilah satu nenek ni. Nenek ni memakai jubah hitam. Muka dia amat menakutkan. Ella pun nak lari lah. Tapi nak lari tu kan, nenek tu cakap, "Bagilah saya air sikit. Saya dah haga dari tadi lagi." Ella pun nak lari tapi rasa kesian pula. Ella pun bagi dia minum air. Bagi Yumina itu tiba-tiba sweet bertukar. Dia bertukar jadi lupa paras cantik. Dia ahli sihir yang baik lah. Dia cakap sebagai hadiah, dia akan tak periuk dekat atas meja. Dia cakap tak periuk atas meja tu kena cakap sambil menyanyi lah. Dia cakap masak periuk masak. Lepas tu kalau nak berhenti kena cakap, "Berhenti, periuk, berhenti." Lepas tu Ella pun baliklah kat rumah. Dia balik tu kan, betul ada periuk atas meja. Kakak dia terkejut. Kakak dia cakap, "Siapa punya periuk ni?" Adik dia cakap, "Yang dia punya. Tapi kita nak masak macam mana periuk kan?" Adik dia cakap, "Ni periuk magic, Kak." Jadi kakak dia tak percaya kan. Adik pun dengarlah kata ahli sihir tu. Dia menyanyi, "Masak periuk masak." Tiba-tiba tubik makanan dalam mangkuk. Peng gitu. Lepas tu adik dengan kakak dia pun makanlah. Makan tu kan, adik dia kenyang. Adik dia tubik keluar nak pergi tengok ada apa kat luar kan. Adik dia pun keluar lah. Kakak dia rasa lapar lagi kan. Kakak dia ingat apa adik dia kata kan. Dia pun nyanyi, "Masak periuk masak." Masak-masak tu kan, dia pun makanlah. Makan-makan kan. Jadi periuk tu kan, dia keluarkan makanan. Dia keluarkan sampai tumpah kat atas meja. Nak banjir satu rumah. Lepas tu dia pun duduk. Kakak dia, Jen tu, dia duduk atas meja. Supaya tak kena kan. Adik dia balik kan, dek rumah dia. Apakah ada mekanik kat tu, latar. Lepas tu, dia panggil kakak-kakak dia kan. Dia pun nyanyi, "Berhenti mas, berhenti periuk berhenti." Dia pun berhenti. Lepas tu periuk ni ke banyak makanan kat bawah kan. Kakak dia pun cakap lah, "Kan kat bandar ni kan banyak orang. Jadi sedekahkanlah ke orang. Sedekah-sedekah tu kan, ramai orang makan kan." Lepas tu tiba-tiba mari satu pakcik ni. Pakcik dia cakap isteri dia sakit. Dia ada 5 orang anak yang kelaparan kan. Adik dengan kakak dia pun bersepakat nak bagi periuk magic tu dekat dia. Dia bagi tu kan, tiba-tiba pakcik tu tukar jadi ahli sihir yang baik, yang jumpa dengan Ella tadi. Ella pun terkejut lah. Wah. Lepas tu ahli sihir yang baik tu kata, "Kamu boleh ambil periuk ni selama-lamanya." Lepas tu lepas ambil periuk selama-lamanya tu,
Dia pun selalu bersedekah bagi makanan ke orang. Begitulah ceritanya. Tamat. Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Bye.